Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa Itu. Kali ini kita bahas tentang high pressure aeroponik. Aeroponik itu sistem bercocok tanam mirip kayak hidroponik, cuma perbedaannya kalau hidroponik akar dari tanaman itu kita rendam dalam cairan nutrisi atau akan dialirkan. Nah kalau aeroponik akar itu kita sembur dengan kabut nutrisi. Jadi nutrisinya kita kabutin sehingga akar-akar itu akan lebih mudah nanggap oksigen dan juga nutrisi. Ya tentu dropletnya harus kecil banget. Untuk itu kita pakai pressure pump, terus juga kita gunakan nozzle yang sangat kecil. Sebenarnya saya nggak bisa ngukur juga berapa mikron hasilnya. Yang kita gunain 0,1 mm lubang nozzle-nya dan high pressure pump-nya 100 PSI, kalau nggak salah. Karena kita nggak ingin bikin akarnya itu basah, kita semburinnya itu cuma ya interval 3 menit sekali, nyalain pompanya mungkin selama 3 detik, kita matiin selama 180 detik. Dengan demikian dia bisa lebih mudah dapat oksigen dan nyerap nutrisi. Dan penggunaan airnya tentu lebih sedikit, beda dengan hidroponik yang pakai airnya cukup banyak ya. Untuk itu kita perlu timer untuk jalanin pompanya ya. Sebenarnya saya juga bukan cuma pakai pompa, saya pakai solenoid juga. Pompanya ada otomatiknya, jadi otomatis kalau dia dapat pressure tertentu dia mati sendiri. Nah yang kita kontrol sebenarnya solenoidnya. Kalau kita pakai microcontroller untuk tas seperti itu kayaknya terlalu mubazir. Nah untuk itu kita bikin timer aja sendiri, kita gunain IC555, apalagi nih IC555. Jadi videonya akan panjang, kali ini kita akan bahas tentang apa itu IC555. Biasanya orang kalau bahas IC555, yang dibahas adalah pertama internal circuit diagramnya, tentu datasheetnya juga. Kedua, working mode-nya, apakah monostable, bistable, astable. Kalau saya jelasin seperti itu buat yang awam, monostable, astable, bistable, gimana nanggapnya? Mendingan kita ubah aja cara penjelasannya. Kita jelasin cara kerjanya, tentu datasheet juga kita ulas sedikit. Kita kasih contoh aplikasinya, disimpulkan aja apakah dia monostable, bistable, atau astable. Kita mulai aja. Kita buka wiki 555 timer IC. Ada history, ada design, mode yang tadi stable, astable. IC ini didesain kalau nggak salah tahun 1971, masuk marketnya sekitar tahun 72. Jadi rumor 555 ini karena ada 3 biji voltage divider. Sebenarnya bukan itu yang nyebabin namanya 555. Marketing manager yang kasih nama. Dia pikir kalau namanya 55, wah mungkin sellingnya bisa laku keras. Nah ini internal sematiknya ada 5 kilo ohm resistor, 3 biji sebagai voltage divider, ada komparator 2 biji yang di atas dibilang threshold komparator karena terhubung dengan pin 6 threshold pin, yang bawah trigger komparator, flip flop, set reset R1 yang terhubung ke pin 4. Nah ini outputnya NPN transistor yang terhubung dengan pin discharge atau pin 7, VCC di 8, satunya ground. 5 ini buat kontrol voltage dan biasanya dihubungin ke kapasitor dan terhubung ke ground sehingga tegangan di 2/3 ini bisa lebih stabil. Nah ini internal sematiknya yang di bawah versi CMOS. Kalau kita lihat nih MOSFET semua, kalau yang di atas bipolar, pakai bipolar transistor nih. Ya ini lebih hemat energi. Nah ini pin-pinnya, kita bahas spesifikasinya aja. Part numbernya NE555, yang punya saya versi P, cuma P ini apa nih maksudnya nggak tahu juga. IC prosesnya bipolar, tadi kan udah dibedain yang CMOS sama bipolar transistor. Supply voltage-nya 4,5 volt sampai 16 volt, ya kita pakai 12 volt berarti bisa. Supply current-nya 3 pada 5 volt, 3 mA sampai 6 mA. Kalau 15 volt 10 sampai 15 mA. Kalau kita pakai 12 volt mungkin sekitar 10 mA. Jauh lebih kecil dibanding kita pakai microcontroller di atas 20 mA kali. Dan kita harus kasih tegangan 5 volt lagi kalau kita pakai Arduino. Output current-nya bisa sampai 200 mA maksimum. Jadi kalau kita mau outputnya ke relay, relay itu kan sekitar 70 mA pada 5 volt, atau kalau kita pakai 12 volt ya sekitar 40 mA atau 50 mA. Berarti cukup banget, bahkan motor-motor
motor kecil kita bisa drive langsung atau pump yang kecil. Cuma kalau pump kita nggak bisa. Power dissipation-nya 600 mW, power consumption-nya 30 mW pada 5 volt, 225 mW pada 15 volt. Mungkin kalau 12 volt 200 mW. Operating temperature-nya NA yang tadi dibilang 0 sampai 70 derajat Celcius. Sekarang kita ulas aja bagaimana prinsip kerjanya. Cuma kita coret-coret, kita nggak usah pakai sini biar lebih gampang difahamin. Nah, bagaimana cara kerja IC555? Ada 3 voltage divider di atas VCC. Misalkan kita pakai 12 volt untuk sistem kita. Nah, di sini ground. Ground ini pin 1, VCC ini pin 8. Tentunya kalau ada 3 voltage divider, 3 resistor masing-masing resistansinya sama, 5K, 5K, tegangan di sini akan dibagi. Tegangan di sini sama dengan 2/3 VCC, di sini 1/3 VCC. Habis itu ada 2 komparator. Nah, komparator yang di atas terhubung dengan 2/3 VCC, yang ini terhubung dengan 1/3 VCC. Satu pinnya lagi terhubung dengan pin 2 atau trigger pin. Yang ini terhubung dengan pin 6, threshold pin, makanya ini dibilang trigger komparator. Yang ke atas adalah threshold komparator. Outputnya akan terhubung dengan flip-flop. Pin S atau set, yang di atas pin reset. R1, kalau kita hubungkan R1 ini ke ground, state-nya akan balik lagi seperti awal atau reset. Nah, flip-flop ini output state-nya adalah Q. S atau set ini 1, nilainya benar, maka Q sama dengan 1. Kalau kita reset, yang tadinya 1 jadi 0 lagi, jadi balik lagi seperti awal. Nah, di bawah ada yang namanya Q bar atau Q invert. Jadi dia nilainya adalah berlawanan dengan Q. Misalnya Q 1, maka dia 0. Kalau Q 0, maka dia 1. Yang terhubung keluar adalah Q bar. Terhubung dengan inverter, artinya nilai dari Q bar dibalikin lagi, dikasih lawannya. Berarti di sini sama aja Q. Pin 3, output pin. Q bar ini diparalel ke NPN transistor. Emitternya dihubungkan ke ground. Kolektornya dihubungkan ke pin 7. Discharge pin. Kolektor, emitter, ini base. Tentunya ada lagi satu pin di sini di 2/3 VCC, itu terhubung dengan pin 5. Biasanya ini dikasih kapasitor. Kita pengen tahu ujung-ujungnya bagaimana kita mengkontrol output ini. Kan kita mau bikin dia 3 detik nyala, 3 menit mati. Untuk itu kita harus tahu bagaimana sistem dari NA555 ini mengatur outputnya. Kalau kita lihat di sini, yang depan kita abaikan dulu. Berarti kan sama dengan Q. Tadi kita udah bahas bagaimana mengatur Q. Kalau kita set, set ini S ini 1, maka dia jadi 1. Kalau kita bikin R-nya yang 1, maka dia balik lagi jadi 0. Yang nggak boleh adalah dua-dua pin ini sama-sama punya nilai 1. Nah, itu akan error. Jadi Q ini akan berubah kalau salah satu dari kedua pin ini nilainya true atau 1. Walaupun misalkan kita set dia jadi 1, terus setnya ini jadi 0 lagi karena kondisi di depan, dia nggak akan berubah. Dia akan berubah lagi kalau salah satunya ada yang 1. Bagaimana kondisinya output ini jadi high? Nah, kita lihat di sini komparator. Kita udah bahas tentang komparator saat kita bahas tentang LM358. Kita gambar di sini. Ada 2 input pin, 1 output pin. Output ini akan nilainya true atau 1 jika apa? Ini ada 2 pin. Yang di atas namanya non-inverting input, yang bawah inverting input. Kalau nilai non-inverting inputnya lebih besar dari inverting input, tegangan di atas ini, V di atas ini lebih besar dari bawah, maka nilainya 1. Tapi kalau yang di bawah ini lebih besar dari non-inverting input, maka nilainya 0. Kalau kita lihat di sini, non-inverting inputnya terhubung dengan 1/3 VCC. Dengan demikian, kalau kita kasih tegangan pada trigger pin 2 lebih kecil dari 1/3 VCC, dalam hal ini kita punya 12 volt misalnya contoh sistem kita, maka tegangan di sini 12 volt bagi 2 sama dengan 4 volt. Taruhlah kita kasih 3 volt di sini, maka S sama dengan 1. Dengan demikian outputnya true atau high. Keluar tegangan di sini berapa tegangannya? 12 volt, kurang dikit. Kenapa? VCC-nya 12 volt. Dengan demikian dia akan selalu 12 volt sampai kapan? Sampai R true atau R-nya 1.
kapan R-nya true, kita lihat lagi komparator di sini. Inverting inputnya terhubung dengan 2/3 VCC. Dia akan true jika pin 6 tegangannya lebih besar dari 2/3 VCC. Nah, misalkan kita hubungkan dia ke 12 volt, kita hubungkan ini VCC, maka 12 volt lebih besar dari 2/3 VCC, di mana 8 volt kalau sistemnya 12 volt. Dengan demikian R sama dengan 1, maka Q jadi 0, outputnya jadi low. Set outputnya high sampai kita dapat tegangan di sini lebih besar dari 2/3 VCC. Makanya di sini dibilang threshold. Threshold itu ambang, ambang batas. Jadi di atas sini dia akan balik lagi ke bawah. Nah, di bawah dibilang trigger karena sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Begitu kita trigger, kita kasih tegangan lebih kecil, maka Q jadi set, outputnya high. Nah, sampai kapan dia high? Sampai lewat ambang batas ya. Jadi kita simpulkan output 3 akan high jika tegangan pada V threshold, atau kita kasih aja V2, lebih kecil dari 1/3 VCC. 3 akan low jika V pada 6 lebih besar dari 2/3 VCC. Nah, ini aja disikat kesimpulannya ini. Cara yang cuma ini, nggak ada yang lain. Oke, jadi dia di-trigger dulu, di-trigger maka dia set, outputnya high. Dia akan high terus sampai kita kasih tegangan lebih besar dari 2/3 VCC pada pin 6, baru dia balik lagi reset jadi 0. Kita simulasiin aja, bener nggak seperti ini? Kita gunain simulator. Kita mau simulasikan trigger dan threshold pin ini dapat mengatur output IC555. Untuk itu kita perlu IC555, 3 resistor, 2 push button buat threshold dan trigger pin, LED buat outputnya, kapasitor buat pin 5. Oke, kita wiring aja. 555, 2 push button. Tentunya kita perlu power ya. Ground ke ground, positif ke positif. Ini positif kita kasih merah. Voltage-nya kita atur di 12 volt. Pin 8 kita hubungkan ke VCC. Pin 1 kita hubungkan ke ground. Dan tentunya ini harus kita jumper. Negatif-negatif, positif ke positif. Dengan demikian rel atas dan bawah terhubung. Reset pin hubungkan ke VCC. Trigger pin kita mau hubungkan ke ground atau lebih kecil dari 1/3 VCC. Dengan demikian outputnya jadi high. Pull up resistor di sini. Ini kita pull up kasih 10k. Jadi kalau dia nggak ditekan push buttonnya, trigger pin dapat VCC. Nah, push button yang ini, kaki satunya kita hubungkan ke ground. Push button yang kedua kita hubungkan dengan threshold pin, pin 6. Kita hubungkan ke push button ini, kita kasih warna yellow kali ya. Kita mau bikin push button ini menghubungkan threshold pin dengan VCC. Nah, tentunya kita pull down lagi, kita kasih 10k. Ini VCC kita kasih warna merah. Nah, tinggal outputnya. Kita mau pakai LED, kita kasih warna putih aja biar kelihatan. Ini kita hubungkan ke ground, katodanya ke ground, terus anodanya kita hubungkan ke pin 3. 1, 2, 3 output pin. Control pin, pin 5 dengan kapasitor dan ke ground. Satu kaki ke control pin 5, satu kaki lagi ke ground. Oke, udah. Kita pasang voltmeter ya, kita pengen lihat outputnya berapa. Seharusnya outputnya itu VCC kurang 0,5. Itu tegangan yang turun di transistor. Kita start aja pin. Jadi kalau trigger pin kita hubungkan ke ground, output jadi high, tegangan keluar 11,9 volt. Kalau threshold pin hubungkan ke VCC, maka dia 0. Jadi kita bisa pilih state-nya, mau high atau mau low. Nah, dua state ini yang dibilang be stable. Jadi dia bisa selalu high atau dia bisa selalu low. Jadi dia punya dua stable state. Itu yang dibilang be stable. Summarize, jadi kali ini kita bahas tentang high pressure aeroponik, ya tepatnya kita bahas tentang timernya. Jadi bagaimana kita ngatur timernya sehingga solenoidnya itu bisa high dan low, atau aktif dan non-aktif. Jadi kita gunain ND555 sebagai timernya. Untuk itu kita harus jelasin dulu ND55 itu seperti apa. Makanya tadi kita jelasin, mulai dari datasheet-nya kita bahas, terus juga kita bahas tentang internal circuit diagramnya,
terus bagaimana ngontrol outputnya dengan trigger pin, threshold pin, dan terakhir kita demoin juga pakai simulator. Dan kita definisiin atau kita simpulkan bahwa itu yang terakhir itu adalah B-stable mode. B-stable mode itu dikala IC itu bisa stabil di dua kondisi atau di dua state. Dikala misalkan dia bisa high dan dia bisa low. Nah, untuk timer kita akan bikin IC-nya tidak stabil sama sekali. Artinya dia nggak akan stabil di high dan dia nggak akan stabil di low outputnya. Outputnya akan gonta-ganti terus karena kita memang itu yang kita pinginkan. 3 detik nyala, 3 menit mati. Terus lagi 3 detik nyala, 3 menit mati. Berubah-ubah. Itu yang namanya stable mode. Oke, itu aja. Insya Allah nanti video selanjutnya kita bahas sirkuit diagramnya. Kita demoin juga, simulasiin, terus mungkin kita bikin PCB-nya dan kita demoin implementasinya di aeroponik sistemnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.